yang uniknya di sini adalah ini tuh kayak ada bolongan gitu loh di sini. Lihat. Tuh. Ini tuh kalau aku lihat di fotonya, dia kayak tempat buat. Halo. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau bikin haul Shopee lagi. Aku belanja beberapa barang cute di Shopee dan aku mau ngehaulin sekarang. By the way, sorry ya, banyak suara ayam, gak kekontrol banget suara ayamnya, so ya. Buat kalian yang baru ngeklik video aku dan baru tahu channel aku, please subscribe to my channel kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin. So ya, langsung aja kita ke videonya. Barangnya udah sampai, udah aku buka juga karena ini udah nyampe kayak semingguan yang lalu. Dan udah aku buka karena aku gak sabar, tapi belum aku buka dalam-dalamnya gitu loh, cuman aku buka paketnya doang. Ini paketnya ada cuman ada 6 sebenarnya. Jadi ini tuh barang-barang yang aku udah pengen lama, cuman gak yang langsung aku beli. Beberapa barang di sini juga nanti akan aku giveaway-in. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dan pengen dapat giveaway-nya, tonton videonya sampai habis ya. Kita langsung ke barang yang pertama. Aku beli ini. Kita buka dulu ya. Lucu banget. Ini tuh dompet koin yang bulu-bulu. Gambarnya kelinci. Sebenarnya kecil sih dompet koinnya, nggak terlalu besar. Cuman lucu aja gitu, dia bisa digantung di tas. Ini harganya berapa ya? Kayak nggak sampai 20 sih, aku lupa juga. Nanti harganya aku taruh di video ya. Terus yang kedua aku juga beli ini. Oh iya, by the way, ini tuh jadi kayak satu merek gitu loh, mereka mereknya tuh Milk Joy atau Bentoy gitu. Aku nggak tahu apakah Bentoy dan Milk Joy itu satu perusahaan atau apa, nggak tahu. Pokoknya semua barangnya ada tulisan kalau nggak Milk Joy, Bentoy gitu. Lucu deh pokoknya. Nah ini dompet kartunya. Dia sebenarnya nggak yang dompet kartu yang banyak slot gitu. Ini cuman ada 2 slot. Jadi kayak kalau kalian tinggal di kota-kota besar, terutama Jakarta gitu, mungkin ini bisa dipakai buat kartu flash atau kartu MRT gitu. Jadi kayak cuman 2 atau KTP atau terserah lah mau dipakai apa ya. Ini juga nanti harganya bakal aku taruh di video. Produk yang ketiga, dompet lagi, dompet kecil. Dompetnya kecil. Kalau ini tuh dia bisa dijadiin dompet kartu, bisa juga dijadiin dompet koin atau dompet kayak dompet buat ke Indomaret gitu, atau terserah lah mau dipakai. Ini lucu banget sih. Nih, warnanya Tosca. Terus gambarnya ih lucu banget ya, gemes banget belakangnya kayak gini. Nah, untuk dalamnya ini kayak gini, ada 3 slot gini. Udah sih kayak gitu doang. Ini tuh kayak dompet-dompet buat belanja ke pasar gitu loh. Biasanya ibu-ibu kan suka belanja ke pasar tuh pakai dompet-dompet yang kayak gini. Mama aku sih biasanya kalau ke pasar cuman pakai dompet kecil gini. Ini juga harganya kayak enggak sampai 50.000 deh. Lucu banget. Oh iya, bahannya aku lupa bilangnya bahannya ya. Yang ini tuh bahannya dia kayak kulit sintetis tapi ada print-printannya gitu, tapi kulitnya ada teksturnya. Yang ini bahannya sama kulit sintetis juga, tapi dia kulit sintetisnya agak matte. Kalau bahasa beauty vlogger tuh agak matte gitu. Kalau mungkin kulit sintetis yang kita tahu, yang biasa kita temui di Indonesia tuh kan glossy gitu kan. Yang ini enggak gitu, agak matte. Terus yang selanjutnya aku beli pouch. Lucu deh ini pouchnya, gede banget. Aku berharapnya tuh dia punya sling bag yang bentuknya kayak gini dan desainnya kayak gini. Cuman ternyata dia nggak punya, dia cuma punya pouch doang yang kayak gini. Ini warnanya ungu, terus desainnya tuh lucu banget, aku suka banget sama desainnya. Tuh, terus belakangnya ada ininya, kayak ada jaring-jaringnya gitu. Terus, nah di sininya ada tag tulisannya Milk Joy. Aku kurang tahu sih Milk Joy ini kayaknya merek gitu sih. Nah tuh ada tulisan Milk Joy-nya. Terus pouchnya nih ukurannya nggak gede-gede amat, tapi nggak kecil-kecil amat juga, setelapak tangan aku lah ya. Ini bisa dipakai buat naruh kayak charger HP dan sebagainya macemnya gitu. Dalamnya lucu banget, warna pink. Tuh warna pink. Terus dia punya slot kantong lagi di sini. Nah terus yang uniknya di sini adalah ini tuh kayak ada bolongan gitu loh di sini. Lihat. Tuh. Ini tuh kalau aku lihat di fotonya,
dia kayak tempat buat naruh headset gitu loh. Jadi misalnya HP kita taruh sini nih, terus nanti headsetnya dikeluarin dari sini, terus nanti dimasukin ke telinga kita. Pokoknya gitu deh, kalau kalian nggak paham nanti aku tunjukin aja fotonya di sini. Nah, terus untuk yang selanjutnya ini aku beli ini sling bag. Sling bagnya tapi kecil banget. Aku tuh berharapnya dia tuh lebih gede dari ini, tapi ternyata sekecil itu guys. Kecil banget, bahkan kayak sama ini tuh hampir sama gitu, malah gedean ini. Ini kayak tipis banget dan kecil banget. Tapi lucu sih gambarnya. Dia Milk Joy Bentoy. Bentoy itu lucu banget. Dalamnya, nah kita dikasih tali. Ntar ya, talinya aku iniin dulu. Dalamnya itu kayak gini, ada kain motifnya gitu, lucu banget. Tulisannya juga bentoy gitu. Nah di sini uniknya dia ada beberapa slot, ada 1, 2, sama 3. Nah ini tuh belakangnya, jadi misalnya kayak kita naruh apa gitu, bakal kelihatan gitu belakangnya. Ini bener-bener kayak cuman tas buat kayak kemana ya, nggak bisa dipakai buat les, nggak bisa dipakai buat apa, cuman buat HP sama dompet doang. Itu pun dompet yang kecil, kalau dompet yang gede nggak akan muat. Ini tuh talinya, nanti dimasukin ke sini, terus kita iket, coba ya. Agak susah dia, kayak kecil banget lubangnya. Aku nggak tahu ini kita bisa masukin apa enggak ya. Nggak bisa, bener-bener susah banget. Nanti deh kalau misalnya aku udah berhasil masukin talinya ke dalam sini, aku bakal kasih lihat kalian. Terus ini yang terakhir, aku beli ini. Ini juga sling bag, karena aku suka sama sling bag. Nah, ini juga lucu banget, aku pilih. Dia tuh punya 3. Oh, yang ini aku lupa ngasih tahu. Ini tuh dia punya beberapa warna, beberapa pilihan warna. Cuman aku pilih yang warna putih, karena menurut aku yang warna putih tuh paling lucu desainnya. Dia punya yang warna pink, kalau nggak salah pink sama coklat. Tidak masalah sih. Nah yang ini tuh ada 3 desain, 3 warna juga kalau nggak salah. Dia ada yang warna putih bulunya, ada yang warna pink, tapi aku pilih warna yang hitam biar dia nggak cepet kotor aja. Maksudnya kalau dia kotor gitu nggak terlalu kelihatan gitu loh. Nah ini ada lagi-lagi ada merek Milk Joy-nya. Terus kita lihat dalamnya, dapet tali dalamnya. Dalamnya biasa aja sih, nggak ada yang istimewa, hanya kain warna pink. Dan ini juga di luar ekspektasi aku. Maksudnya aku ekspektasinya tuh dia lebih gede dari ini ukurannya, tapi ternyata dia juga cuman sekecil ini gitu. Kayak kecil banget woy, buat apaan gitu. Nah terus talinya di sini biasa ya, bahannya bahan kulit sintetis. Nah ini kulit sintetis yang aku bilang licin, yang kayak biasa kita temuin di Indonesia gitu. Ini bener-bener yang kulit sintetis licin. Dan yang aku suka dari tali si tas ini adalah dia bisa dipanjangin dan dipendekin tuh. Karena biasanya tuh ya kalau aku beli sling bag yang talinya gak bisa diatur tuh pasti selalu panjangan, karena kan ukuran badanku kecil nih. Jadi ya aku sangat senang kalau misalnya ada sling bag yang bisa diatur talinya gitu. Tuh lucu deh pokoknya. Nanti aku tunjukin deh kalau udah dipakai. Oke, akhirnya aku berhasil memasukkan tali ini. Ini ada triknya. Cara masukin talinya tuh ada triknya. Ini kan kayak gini ya, talinya itu dipotong dulu, diruncingin gitu talinya biar dia bisa masuk, karena lubangnya kan kecil banget tuh. Nah, dibikin runcing kayak gini. Terus baru deh kita masukin ke sini, baru dia bisa gitu. Tadi itu beberapa barang yang aku beli di Shopee. Dan ini 3 barang yang akan aku giveaway-in. Ada 1, 2, dan 3. Ini nanti pemenangnya cuman bakal aku pilih 2. Jadi pemenang, satu pemenang bakal dapet 1 ini. Terus yang satunya dapet 2 sekalian ini. Jadi biar dapetnya agak banyakan gitu. Terus nanti juga bakal aku tambahin beberapa produk deh buat kalian gitu. Cara ikutan giveaway-nya gampang, seperti biasa kalian tinggal capture aja pas kalian lagi nonton video ini, terus kalian share ke Instastory. Kalau udah nanti kalian balik lagi ke YouTube, terus komen akun Instagram kalian apa gitu ya. Dan kalian juga harus follow Instagram aku, terus juga harus subscribe channel YouTube aku. Udah gitu aja gampang banget kan. Pengumuman pemenangnya maksimal bakal aku umumin 10 hari dari video ini tayang, so good luck. Buat yang belum pernah menang giveaway jangan sedih, karena aku bakal ngasih banyak banget giveaway. Kok tiba-tiba cahayanya jadi terang banget ya.
aku bakal ngasih banyak banget giveaway buat kalian. Kalian nanti insya Allah kebagian giveaway. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga video ini berguna. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen juga beli barang-barang yang aku beli, kalian bisa klik aja link yang di description box. Aku udah taruh linknya di situ, kalian bisa langsung beli. Ini pengirimannya dari luar negeri, tapi gak terlalu lama, gak sampai 2 minggu kok, kayak cuma seminggu gitu udah nyampe. Dan I'll see you guys on my next video, bye!